Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Jemaah kita ni lagi ada di Gua Kahfi. Wallahu a'lam, apakah benar ini Gua Kahfi yang disebutkan oleh Al-Qur'an Karim? Kita baru saja mendengarkan penjelasan dari Syekh yang memang menjadi imam di masjid sebelah ini, bahwasanya ada 33 negara yang mengklaim Gua Kahfi itu ada di tempat mereka. Mana yang benar? Wallahu a'lam bishawab. Karena memang Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Allah tidak menceritakan tempatnya di mana. Tapi Allah mengatakan am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatin ajaba. Apakah kau mengira bahwasanya peristiwa ashabul kahfi, pemuda-pemuda yang lari dari kota mereka demi menyelamatkan agama mereka, warraqim itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Ada yang lebih besar dari itu. Banyak tanda-tanda besar Allah. Kisah Gua Kahfi tidak lebih besar dari kisah Gua Thawr, di mana Rasulullah SAW bersembunyi bersama beberapa orang sedih. Hanya hal yang ingin memberikan pelajaran, benar atau tidak ini Gua Kahfi. Tapi seorang yang beriman, ketika dia menegakkan keimanannya, membutuhkan pengorbanan. 7 pemuda yang dikatakan itu jumlah yang paling rajih, yang kedelapannya adalah anjingnya. Mereka telah meninggalkan segala kenyamanan mereka. Mereka adalah anak-anak orang kaya dikatakan. Mereka rela tinggal di gua, di sebuah gua yang tidak ada perabotan, tidak ada kasur. Kita lihat coba di gua ini, tidak ada apa-apa di sini. Hanya bebatuan. Ada mentari yang masuk, ada hawa, dan dikatakan anjing itu menjaga di depan pintu. Di depan pintu sanalah anjing itu berarti tidak masuk ke dalam. Karena memang dikatakan rumah yang ada anjingnya, ada malaikat yang masuk. Ini kuburan-kuburan mereka. Ketika mereka menjadi awliya Allah, menjadi kekasih-kekasih Allah, Allah sebutkan mereka. Mereka tidak ingin pujian, mereka tidak ingin sanjungan. Dulu tidak ada HP kayak anak sekarang di Gua Kahfi, di video ini direkam, orang semua nonton, dulu ada. Tapi Allah merekam kejadian itu, dan Allah menceritakan kejadian itu untuk pelajaran semua orang sampai hari kiamat. Berjuanglah, dan kau harus cari teman ketika berjuang, karena susah terkam hal berisinya. Coba lihat di sini, katanya ada batu-batuan. Nih, ini sebenarnya ada sisa kayu zaitun yang dikatakan di depan sini dulu ada pohon zaitun besar. Orang pada cari barokah di pohon itu, akhirnya dipotong dan hancurin di sisa-sisa kayunya. Ini ada sisa-sisa ceret yang terbuat dari tanah air. Kata yang jelas, cerita itu ada dalam Al-Quran. Tempatnya di sini atau di mana, kita harus percaya sebagai umat Islam. Barakallahu fiikum. Mungkin Anda bawa keluar, lihat dari luar, Pak. Syekh Al-Fursa 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 Al-Fursa. Nih, Masya Allah. Kita lihat di belakang ini yang dikatakan orang-orang yang berkuasa pada waktu itu ingin membangun bangunan di atasnya. Oleh الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Mereka ingin membangun di atas tempat Ashabul Kahfi masjid. Maka katakan bahwasanya di atas Ashabul Kahfi itu ada masjid. Itu sisa bangunan masjid yang kapan zaman Ashabul Kahfi, ya bisa jadi sebelum Nabi Isa alaihissalam atau sesudah Nabi Isa alaihissalam. Tapi ini di sebelah sini ada masjid. Amma hadhil binayat ustaz. Masjid Umawi. Ah, katak. Ini disebutkan ini Masjid Umawi. Ada nama? Eh, lewat sebelah sana bu. Jalannya. Katanya ini sempat ada masjid bangsa Umayyah. Wallahu a'lam. Ini pohon zaitun. Mau lihat pohon zaitun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يكون زيتون. بوح زيتون. سلام. وهاي آه البوح. إن شاء الله. حتى بيجيبك كمالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.